No, sorry. Okay, Ian dah ajar cukup-cukup. I can't take it anymore, please. I minta maaf. Ian? Yes, Ian. After the dinner, dia terus cari I. Kata awak akan muncul. You remember? You don't forget a promise like that. Tapi Di, boleh tak awak janji dengan saya satu benda? Apa dia? Tolong jangan buat saya risau lagi macam ni, boleh tak? Giang pula dia. Awak tahu tak tadi, dekat hospital, saya cari awak macam orang gila, tahu tak? Saya tanya orang sana, saya tanya doktor, saya tanya nurse semua. Awak hilang macam tu je. Boleh gelap macam tu. Okey. Tak. Saya tak ada niat nak buat awak risau pun. Cuma saya tahu, kalau saya minta nak keluar, memang takkan ada orang nak bagi saya keluar pun. Apa yang penting sangat awak nak keluar cepat-cepat, sampai tak boleh tunggu masa nak keluar. Saya pergi cek Darius. What? Ya, saya tahu. Dan saya berterima kasih apa yang awak buat untuk saya. Tak ada apa pun. Benda kecil je. Sudah tak awak kahwin dengan saya. Mana awak dapat cincin ni? Zui ni ambil dalam bilik awak. Pandangkan saya. And Zuin? Ya. So it means yes? Cincin dekat jari I dah. Tanya lagi. Ya. Okey. So sekarang ni awak tinggal sini. Okey? Untuk sementara waktu ni. Kalau lapar ke apa, just call room service. Nah, ni kad.
This is way too much lah, Ian. At least bagilah saya bayar sikit ke apa ke? Ah, tak apalah. Saya tak berkira pun lah. Lagipun sekarang ni kan, you kan dah jadi tunang saya sekarang. Salahnya. Habis tu sekarang ni awak nak tinggal kat mana? Cuba cakap dengan saya. Awak nak tinggal rumah Zuyin. Nanti Puan Sri cari mak dia yang kena. Ha, sampai hati. Itulah sebabkan diorang, saya kena susahkan semua orang. Tak apalah. Biarlah orang buat kita sekalipun. Yang penting kita jangan buat kat orang. Okey dah. Pergi rehat. Biar saya cari something untuk you. Pakai baju lain ke apa. Baju hospital. Thank you. Rehat tau. Okey. Serius muka ni? Everything okay? Okay. Aku nak minta tolong kau sikit ni. Cakap je bro. Ada pal. Walaupun kau kerja dengan aku, tapi kadang-kadang aku rasa macam segan pula nak minta tolong. Repeklah kau. Cakap je. What do you need me to do? Aku nak kau tolong arrange khusus kahwin aku dengan Medina. Jap. Kau nak kahwin? Yalah, arrangekan khusus kahwin. Takkan aku nak pergi jala ikan pula. Okay. Itu nombor satu. Nombor tu, aku nak kau tolong set appointment aku dengan Uncle Azizan. Okey, okey. Tapi benda ni rahsia tau. Kau dengan aku je tahu. Okey. You want to get married? Ma, I don't get it, Ma. Kenapa kita nak kena kacau Medina lagi? Ha? Yang putri pelik ni kenapa? Yalah, kita kan dah settle dah. Dia pun dah kena halau pun. Putri, putri ingat Medina tak boleh nak cari bahagia kat tempat lain? Oh my god, Ma. Dah lah, okey. I'm done. Okey? Hai. Macam dah kesian kat Medina pula nampak? No, Ma. It's not about her, tahu tak? Putri dah malang, tak? Putri tak nak kacau hidup orang. Nanti Putri sendiri tak enjoy dengan life Putri. Mama tahu tak? Putri ingat Mama enjoy. Tapi takkan Mama nak biarkan aja lepas apa dia orang buat kat Mama? No way I'm gonna do that. Sekejap. Dia orang tu siapa? Oh my god, Medina dengan mak dia lah. Tanya pula. Oh my god. Sorry ya, Ma. Tapi kan kalau kantor kan macam mana? Ha. Nak kantoi apanya? Dibuatnya kalau Kuzam tu report dekat papa macam mana? Ha. Kuzam takkan bagi tahu punya. Kalau dia bagi tahu pun dia ada bukti ke? Ha. I don't think so. Hey! Makanan aku mana? Relax. Relax lah ni. Kau beria-ia sangat tengok cincin ni kenapa, Zuyin? Macam tak pernah tengok je sebelum ni. Lain sangatlah, Di. Hai, kalau dulu dia cincin kayu kan, Di sekarang ni dah jadi cincin tunang. Oh, so excited for you. Nah. Kau tak happy ke? Aku bukan tak happy, cuma aku risau je. Studies aku semua macam mana? Oh, Di, macam mana pula? Kau study je lah. Sejak bila pula kawan itu jadi penghalang? Buatnya Ian kurung aku dalam bilik, tak boleh keluar rumah. Hello, Di. Sepanjang kau kenal Ian, dia ada aura psycho ke? Yelah, sebelum ni aku kenal dia sebagai kawan. Ni pakal suami. Mana tahu, kau jadi lain pula. Main GD. Tak baik tahu kau sangka buruk terhadap dia. It's not fair. Ian such a nice guy.
Buatnya kalau dia layan kau seperti seorang permaisuri. Macam mana? Yalah. Aku ni macam bodoh pula kan? No, Landi. Kau bukannya bodoh. Kau cuma apa orang kata berhati-hati. Yalah, aku pun faham. Setelah apa yang terjadi kat kau kan? But now, what's most important sekarang ni, kau jangan putus harapan. Sekarang ni kau kena start fresh. This is your second chance. Peluang kedua untuk kau nak bina balik hidup baru kau. And the sweetest part is dengan orang yang sudi untuk kongsi masa depan dia dengan kau. Okay? Be happy, alright? I'm so excited for you. Smile. Tengok cincin tu lagi. Sampai bila kita nak letak cincin ni? Cantik. Tapi mahal ni kan? Tak kisahlah. Mahal ke murah ke, yang penting you happy. I lagi happy kalau kita tak membazir. Hai, cincin kahwin pun kalau beli kira membazir. Memanglah membazir kalau tak kena dengan harga dia. Okey, fine. Apa sebenarnya tukar yang murah, okey? Dah, you dah habis makan dah? Jumpa kawan I lepas ni. Alah, suruh tu kawan you tunggu kejap. Famous designer waits for no one. Ian, is this a game? No, Uncle. Saya betul-betul nak kahwin dengan Medina. Even though you dah tahu apa dia dah buat? Medina tak salah, Uncle. Orang yang buat salah dengan dia, Uncle. What do you mean? Saya percaya Medina kena naik dengan orang. Siapa? Saya tak nak cakap, Uncle. Kalau boleh, saya nak Uncle siasat sendiri. Kalau saya sendiri yang cakap, nanti orang ingat saya cuba racun Uncle pula. But whatever you believe, Uncle, saya masih nak minta restu daripada Uncle. Izinkan saya kahwin dengan Medina. But why? You kesian kat dia? Bukan, Uncle. Sebab saya betul-betul sayangkan dia. Okey. Kalau Ian janji nak jaga dia, teman dia bila dia sunyi, betulkan dia bila dia salah, then yes, you get my blessing. Alhamdulillah. Terima kasih, Uncle. Saya janji, Uncle, saya akan buat semua benda itu. Thank you so much. Huh. I should thank you for doing what I can. Masuk, Uncle. Tak apa, Uncle. Macam saya cakap dengan tadi, Uncle lagi kenal Medina daripada saya. Jadi siasat dulu, Uncle. Please. Kalau tak ada apa-apa, saya balik dulu, Uncle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa pula tak boleh? Abang boleh tanya saya pula. Kan kita dah buang dia daripada family ni. Dan pasal sebab tu jugalah saya setuju. Walau macam mana pun, saya tetap nak Medina tu terjaga. Tapi kalau dia tak boleh jaga diri dia, buat apa? Itu dia dengan bakal suami dia lah. Sekarang ni awak nak saya jaga dia ke jaga orang lain? Kalau saya yang jaga Medina, dia terpaksa duduk kat rumah ni, awak tahu? Awak nak? Bang, habis tu saya nak cakap Puteri apa, bang? What do I tell her? Kenapa pula dengan dia? Macam mana saya nak bagi tahu Puteri yang abang nak jodohkan Ian dengan Medina? How? Apa susah? Awak tanya je. Kenapa Ian tak nak dengan dia? Serius lah. Yalah. Weh, congratulations bro. Tak payah peluk sangat lah, aku belum nikah lagi. Yalah, kan nanti aku tak dapat datang. So, aku wish lah siap-siap. It's okay. Cuma satu je aku nak minta sekarang ni. Apa? Kau jangan beritahu soal aku lagi tau. Jangan risaulah. Kau nervous kan sebenarnya kan? Aku nervous? Memang tak lah. Tak makna je, okey? Satu lafaz je ni. Amin. Eh, hey, di NW yang mau beli tu? Memang satu.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku nikahkan akan dikau dengan Nurah Medina binti Azizan dengan mas kahwinnya RM120 tunai. Aku terima nikahnya Nurah Medina binti Nur Azizan dengan mas kahwinnya RM120 tunai. Sah. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kenapa dia tak beri salam Papa? Papa doa for your happiness. Now, dia betul-betul bukan tanggungjawab Papa lagi. Assalamualaikum. You sure? It's okay, relax. Waalaikumsalam. Hi, sayang. Siapa ni? Ikan Yen, Medina. Medina, ibu. Assalamualaikum, Aunty. Waalaikumsalam. Alah, tak payahlah panggil Aunty, panggil ibu je. Ha, ibu masuk. Duduk. Ibu, sebenarnya Ian datang malam ni bukan nak melawat je tau. Ian ada hajat sikit. Apa dia? Kalau boleh, Ian nak tumpangkan Medina dekat rumah ibu. Itu pun kalau ibu tak kisahlah. Ibu tak kisah sebenarnya. Tapi itulah, rumah ibu kan tak ada bilik Isra. Kalau nak bagi bilik Ijan, nanti takut besok dia balik. Tak apalah. Kalau macam tu nanti Ian... Tak apa, tak apa. Nanti ibu tak bercakap lagi. Kalau Medina tak kisahlah. Nak tidur sebilik dengan ibu? Tak apa ke ibu? Ibu tak apa. Ibu lagi suka. Tapi tak tahulah Medina macam mana. Okay. Medina okey je. Maklumlah, bilik orang tua kan. Terima kasih, ibu. Betul. Okey, tak apa. Duduk-duduk, ibu. Ke dalam sekejap. Ya, ibu. Tak payah susah, ibu. Sekejap je. Sebenarnya, lama dah yang tu cerita pasal Medina. Baru je pertama kali jumpa, dah terus tidur kat sini. Wah, bukan main lagi dia tu. Ian cerita apa pada ibu? Dengan ibu tak cerita pun. Banyak cerita dengan Ijam. Tapi ibu cukup tahu yang dia suka dengan kamu. Manalah tahu kan, jodoh korang dua kuat. Kenapa pula ibu nak cakap macam tu? Entahlah, ibu rasa macam
Ibu dah kenal dengan Medina ni, padahal baru kenal kan? Yalah, mungkin sebab ibu sebenarnya dah lama dah teringin anak perempuan. Jadi bila datang seorang anak perempuan yang baik, yang cantik macam ni, jadi hati ibu dekat. Saya ini biasa-biasa je, ibu. Yalah, ini ibu nak masuk tidur, dah ngantuk sangat. Nak sambung tengok TV ke? Nak tidur sama? Tak apa, saya sambung dulu tak TV. Nanti nak atas, ya? Okey. Tak boleh lambing.
This must be very important. Kalau tak, asyik main WhatsApp aja. Actually, very, very important, Ayah. Itulah, kalau boleh nak bagi tahu in person, tapi nak buat macam mana, kan? Hey, Ian. Are you okay? Everything is great, Ayah. Cuma... Ian... Ian dah kahwin. Dengan Medina. What? Ian, this is a joke. No, it's not a joke, Ayah. Ian betul dah kahwin dengan Medina. Oh my God. I'm sorry. You really caught me off guard tadi. I know. I'm sorry. Tak payah minta maaf dah. Anyway, I'm so happy for you. Sebenarnya tak sangka punya Ayah akan dapat menantu akhirnya. It's not just any menantu, Ayah. It's Medina. I know. I'm glad that you're happy. Ian tadi nampak je macam confident itu, Ayah. Tapi sebenarnya, Ian nervous. What? Nervous? Kan benda yang baik ni. Yeah, I know. But still, Ian tak minta restu daripada Ayah dengan Bonda. Tu Ian rasa macam tak kena je. Oh, come on. It's okay lah. Macam dah tak kenal Ayah dan Bonda pula. Okay, let me ask you this. Ian rasa kahwin tu adalah satu tindakan yang baik, kan? Well, yes. Okay. That is very important. Memang penting. You have to be comfortable with your decision, okay? Tapi Ayah ada satu soalan. Apa dia, Ayah? Kenapa Ian tiba-tiba saja nak berkahwin dengan Medina? Sebenarnya, macam ni. It's like, nasib anak dengan mak tu sama je, ya? Kalau kebetulan, tak apalah juga. Ini dua-dua sebab kes saya. Nah, tu takkan Ian nak biarkan je. Wow. Kenapa tak warning Ayah awal-awal lagi? Warning apa? Yang Ian ada good news and a bad news. Yeah, I guess I should have. Oh, yeah. I was going to say I can't believe this, tapi actually I can. You know, manusia kalau dengki, kita tak boleh fikir apa yang dia boleh buat. It's okay, Ayah. Dia akan menang kalau kita tak buat apa-apa saja. Well, I agree with you. You did the right thing. Tapi benda tu takkan selesai lagi. Ayah nak Ian buat apa lagi? Sebenarnya macam ni, Ian. Ian tak perlu berselindung lagi dengan ibu. Maksud Ayah? Reunite Medina dengan ibu. Itulah, Ian terfikir juga nak buat macam tu. Tapi sekarang ni Ian tak tahu macam mana nak cakap dengan ibu supaya ibu tak trauma. Alah, you can. But do it slowly but surely. Well, ibu pun dah anggap Ian macam anak sendiri. Takkan dia marah. Ada apa lagi yang Ian nak nasihat dekat Ian? Nak nasihat apa lagi ni? What about it? Come on. Ya, Ian kan sekarang dah jadi suami orang. Takkanlah Ayah tak nak nasihat apa-apa. Oh, macam tu ya? Okay, let me see. Kalau suami itu mahkota, seorang isteri itu adalah permata yang menghiasi mahkota itu. Jadi kena jaga dia elok-elok. Kalaulah kita diberi kesempatan, diberi peluang untuk menjaga anak dara orang,
itulah antara nikmat yang terbaik sekali dalam dunia. Ha. Fuh, ayat ayah. Untung bunda dapat suami Syahayah ni. InsyaAllah, insyaAllah. Dan untung juga Medina dapat seorang suami bernama Ian. InsyaAllah, ya. Terima kasih. Well, I'm sorry I can't go back. Tapi kalau Ian dan Medina free, you can fly over here, jumpa ayah dan bunda. Why not? Okay? InsyaAllah, ya. InsyaAllah. Tak apalah, ya. Ian nak kena letak telefon dah, nak tidur. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayana. Ayana, jom kita balik. Balik ke mana? Bukan abang dah lama buang saya ke? Sekarang Medina pula jadi mangsa. Ayana, kita masih boleh betulkan semua ini. Dah terlambat. Sekarang saya dan Medina dah bersatu balik. Ayana. 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 Abang! Abang mimpi siapa ni? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mimpi pun. Abang mimpi siapa? Tak ada siapa. Tak ada. Kau nak pergi mana tu? Kau nak puteri. Bye. Astagfirullahaladzim. Good morning, Bu. Morning. Lewat bangun? Ya, lewat apa? Dah bangun awal lah tadi. Cuma tadi kat dalam bilik baca buku. Oh, I see lah. Kalau ibu tahu, awal-awal dah panggil dah. Kenapa? Tak adalah. Ada nak tanya sikit. Medina tu siapa sebenarnya? Kawan Ian lah. Kenapa? Dia ada buat benda-benda pelik eh? Tak adalah. Maksud ibu, ibu pernah kenal dengan dia ke sebelum ni? Pernah jumpa? Manalah Ian tahu. Ian bukan dengan ibu 24 hours. Tak adalah. Mana tahu masa kita terserempak ke, Ian bawa dia ke? Ada? Rasanya tak ada. I'm very sure. Tak ada. Kenapa? Sebab ibu rasa kan macam ibu pernah nampak muka dia. Lagi satu kan, bila ibu tengok je muka dia sedih, ibu tak ibu dapat rasakan kesedihan tu. Tak tahu kenapa. Dia ada sedih ke malam tadi? Bukan malam tadi je. Malam pertama yang kamu bawa datang jumpa ibu tu, ibu dah nampak dah muka dia ada bayang-bayang sedih. Kenapa sebenarnya? Ada masalah apa? Tak apalah, Bu. Nanti lambat laun, ya rasa ibu tahu juga. Iyalah, cuba cerita dengan ibu. Kenapa sebenarnya ni? Ada masalah? Macam ni. Medina tu sebenarnya dia kena fitnah. Lepas tu seluruh keluarga dia tak percaya dengan dia. Dan dia kena halau dengan family dia keluar rumah. Ian tak tahu nak bawa dia dekat mana. That's why Ian bawa dia kat sini. Harap ibu tak kisahlah. Bu? Kenapa? Apa tadi? Sorry. Lah, ibu teringatkan apa? Tak ada apa pula. Tak apa. Ni, ibu dah siapkan sarapan. Jom kita makan. Jelah. Are you okay? Ya. Mak Mon. Mana yang lain? Puan Sri dengan Cik Putri keluar pagi tadi. Keluar? Tak bagi tahu saya pun breakfast macam tak bersentuh je ni. Sebab dia cakap dia nak makan kat luar. Bila dia bagi tahu?
saya tak tahu apa-apa pun. Pagi tadi dia pesan kat saya, jangan kejut Tan Sri sebab Tan Sri tidur lewat. Tahu-tahu, Mak Mun. Mak Mun pergi sambung buat kerja. Ayolah. Terima kasih. Say something. Say something. Huh? Mama ni kenapa? Bangun awal-awal pagi for this and then tak nak cakap apa-apa? Mungkin tahu Putri bangun pagi-pagi. Why? Why? What happened? Alright, alright. I'll tell you something. What? Papa mimpi si Ayana tu. Ayana, ex of Papa tu? Alamak, it's just a dream lah. It doesn't mean anything pun lah. What? Dah. How can you say it doesn't mean anything, Putri? Kalau Papa sampai termimpi Ayana tu, maksudnya siang tu dia dok terfikirlah pasal perempuan tu kan? Alamak, not necessarily tau tak. Biasanya mimpi ni reflect kita punya subconscious. Tu sahaja. Okay? Yeah. Thank you, Putri. Even better. So, maksudnya kalau walaupun benda tu dah lama lepas, dia masih simpan dalam otak dia. Macam tu? Macam tu? Next time, think before you say something. Eh, makan. I'm not in the mood anymore. Cukup tidur malam tadi? Lebih dari cukup. Ini memang lambat tu. Tak adalah, saya risau. Takut tak cukup tidur je. Risau? Kenapa? Yalah, saya takut tak larat nak bangun sampai seminggu. Kenapa teruk sangat sampai seminggu? Eh, benda yang jadi dekat you ni bukan benda kecil tau. Kena fitnah, lepas gaduh dengan family, kena halau daripada rumah, masuk hospital, lari daripada hospital. Bukan benda kecil tau. Kalau orang lain saya rasa, dah tak larat nak bangun sampai seminggu dah. Tapi lupa satu benda. Apa dia? Ramai je sunat tolong ai. Terutama depan mata. Sampai janji nak jaga sampai mati kan? Itu pun dah cukup. Buat ai hilangkan semua memori tentang tragedi ai. Ai suka cakap macam tu. Tapi jangan sampai rasa terhutang budi pula. Kalau ada apa-apa yang nak minta saya tolong, cakap saja. Saya sudi nak tolong awak sampai bila-bila. Kenapa pula ni? Mama kalau tarik muka memang bersebab ni yang Putri ni kenapa? Tak ada apa-apa. Tak ada apa. Makan. Kerja. Well, kalau dah pandai berahsia dengan mama, maksudnya eloklah cari jodoh tu cepat-cepat. Benda kau dah lama dipendam, lama macam racun tau. Apa mama cakap ya, Ma? Pernah ke Putri ni berahsia dengan mama? Tak pernah kan? Well, kalau dah suka pun apa salahnya? At least Putri tu committed sikit cari suami. Ini tidak, bercinta je tak jadi. Asyik bercinta je tak jadi. Harap muka je cantik. Habis tu, salah Putri ke? Well, is it my fault? Tengok si Medina tu. Si Medina tu, kau tengok dia, dia tak buat apa-apa pun tau. Tengok, sekarang dah kahwin dah kan? Medina. Well, I'm not Medina, Mama. Waiter. Ish, dah lah tu. Tak apa. Yang lebih-lebih nanti ibu yang buat. Dah, nanti. Alah, ibu tak apa. Alang-alang lah. Tak apa.
Dia dah okey. Sudahlah tu. Ibu risaulah. Yalah, ibu nak risau kenapa? Dia dah okey. Betul. Ibu tenang macam tu kenapa pula? Tak percaya ke? Percaya. Ibu suka tengok muka Madinah. Rasa tenang je. Macam air terjun pula muka dik. Eh, lebih tenang dari air terjun tau. Tak adalah. Sebab ibu rasa macam ibu pernah nampak muka Madinah sebelum ni. Tapi kan ibu, orang kata dekat dalam dunia ni ada 7 orang muka serupa macam kita. Mungkin tu kot. So, kalau Madinah hilang lepas ni, ibu kena cari 6 lagi tu lah. Macam sepat pula. Eh, ke situ pula. Pergi tolong ibu, okey? Okey, jangan pak sendiri, ya? Okey. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pengantin baru, bro. Thanks, bro. Hey. Kau okey, eh? Okey. Alhamdulillah. Wedding itu macam mana? Okey? Okey. Alhamdulillah, semua okey. Tak ada drama. Cuma itulah. Tan Sri Azizan lepas nikah aku tu sebalik. Dia tak stay? Tak ada. Takkan dia tak ada cakap apa-apa dengan Medina? Wow. Cakap pasal Medina, aku ada benda nak cakap dengan kau ni. Apa dia? Hei, Ijan. Patutlah ibu dengar suara tadi. Kenapa balik tak bagi salam? Dah bagi salam dah, bu. Tadi Ian yang jawab. Dia ni kalau balik, kamulah dia jumpa dulu. Ibu tolak tepi. Puh. Makan dalam, bu. Tahu pun makan dalam. Apa lagi, pergilah minta maaf cepat. Kau sekejap lagi kena sumpah jadi batu nanti. Assalamualaikum, bu. Waalaikumsalam. Sihat, bu, eh? Sihatlah. Dah, pergi tukar baju. Sekejap lagi kita nak makan. Itulah. Ha, makanan masak semua dah siap dah. Jangan tanya. Ha, ada yang masak. Dah, jom. Jom, ya. Makan sekali, jom.